Hai, sekarang saya masak nasi bujang. Nasi bujang ni bukan orang bujang je boleh makan, orang yang dah berkahwin pun boleh makan. Okey, baiklah. Mari kita tengok bahan-bahan yang digunakan. Ada nasi putih. Sayur salad. Daun sup. Batang seledri. Bawang Holland, timun, limau kasturi, cili besar, kicap sotong, tepung jagung, telur, garam, Ajinomoto, cukup rasa, bawang goreng dan satu lagi sambal belacan. Okey, proses seterusnya kita goreng telur. Kita buat telur dadar. Untuk telur, bahan-bahan yang saya gunakan tepung jagung. Tepung jagung ni kegunaan dia untuk buat telur ni lebih rangup. Lepas tu, kicap sotong. Cukup rasa. Kacau-kacau dulu. Lepas tu, masukkan bawang Holland. Dan masukkan cili besar. Terus kacau sehingga semuanya sebati. Okey, masanya untuk menggoreng telur. Teruskan menonton proses-proses seterusnya. Thank you.
Okey, baiklah. Telur goreng dah siap ataupun telur dadar dah siap. Sekarang kita nak buat sup kosong. Masukkan bawang Holland, batang seledri, cili besar dan limau kasturi. Untuk daun sup, kita akan masukkan kemudian. Seterusnya, masukkan cukup rasa. Sedikit garam. Sedikit ajinomoto. Dan sikit kicap sotong. Lepas tu kita tunggu sup kosong ni mendidih. Sup kosong dah siap. Kita angkat. Okey, baiklah, semuanya dah siap. Telur goreng dah siap, sup kosong dah siap. Sekarang masanya untuk hidangkan nasi bujang. Letak nasi atas pinggan. Lepas tu, sayur salad, timun, then tabur sambal belacan atas timun, seterusnya masukkan daun sup dan bawang goreng dalam sup kosong tadi. Okey, last sekali, letakkan telur goreng ataupun telur dadar. Yeay, marilah yang bujang-bujang, yang dara-dara, yang dah berumah tangga pun boleh datang menjamu selera nasi bujang yang saya masak ni. Terima kasih.